Baik, Assalamualaikum ya. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi hari ini saya akan buat dua live pendek. Selepas ini akan ada satu live. Untuk live ini, saya diminta jelaskan satu penulisan saya yang menyatakan bahawa hubungan PH dengan BN akan retak secara organik selepas PRN, 6 PRN. Apa maksud saya? Jadi pertama sekali saya ingin jelaskan maksud perkataan organik. Okey. Selain daripada bermakna benda hidup yang terdiri daripada karbon dan hidrogen, organik juga bila kita kata contohnya hubungan retak secara organik, maksudnya retak secara semula jadi. Jadi mengapa saya kata hubungan pH dengan BN akan retak secara semula jadi selepas PRN? Okey. So ini penjelasan dia. Okey, tadi saya terbaca satu posting Facebook oleh seorang lagi blogger. Dia mendakwa dia hujah dia menarik. Dia kata Zahid dengan Anwar terbukti telah menipu rakyat. Okey, ini benarlah, mereka telah menipu rakyat banyak. Okey. Dan benda ni boleh dibuktikan dengan mudah. Okey. Jadi sebelum PRU mereka berkata mereka tidak akan bekerjasama, malah saya ingat lagi Zahid melafazkan sumpah dengan atas nama Allah bahawa dia tidak akan kerjasama dengan DAP dengan Anwar, tetapi selepas PRU kita dapat tahu itu penipuan. Jadi kalau seorang tu boleh bersumpah atas nama Allah, ya, Ahmad Maslan yang bagi tahu ya. Ha. Jadi kemudian boleh perdaya yang di-Pertuan Agong dengan warkah yang dengan fakta palsu kononnya semua MPBN sokong Anwar dan sebagainya, banyak penipuannya. Jadi apa-apa helah boleh digunakan. Dan menurut blogger ini mungkin ya sekarang ni Anwar tidak akan bantu untuk lepaskan Zahid sebab takut nanti jadi undi protes pada PRN. Jadi selepas PRN kluster mahkamah akan dibebaskan. Ini semua spekulasi, tapi satu kemungkinan sebab kita tahu banyak penipuan yang telah berlaku lah. Okey. Apa yang saya nak ceritakan di sini mudah. Pakatan Harapan, dia tahu dia tidak boleh menawan Putrajaya dengan sendiri tanpa sokongan undi Melayu dari UMNO. Jadi ini bila saya kata dari UMNO, maksudnya UMNO dulu. UMNO dulu memang disokong oleh Melayu Islam. Okey, UMNO dulu. Jadi sebab itu dulu mereka bekerjasama dengan Mahathir. Hari ini mereka mencaci Mahathir, menghina Mahathir, memfitnah Mahathir. Tapi dulu mereka sanggup berpeluk dengan Mahathir kerana mereka perlu undi Melayu Islam dari UMNO. Mereka tak kisah orang suka Mahathir ke benci Mahathir, janji dapat 10-15% undi Melayu daripada UMNO cukup. Sebab itu PH berjaya menawan Putrajaya pada PRU14 sebab Tun Mahathir, bukan sebab PH hebat. Kalau PH hebat, mengapa dari 2013 hingga 2018, 2013 pencapaian PH tanpa Tun lebih hebat daripada pencapaian PH sekarang juga tanpa Tun? Prestasi PH 81 kerusi jauh lebih teruk daripada PRU13. Jadi nampak sebenarnya PH ni walaupun semua China dengan India datang keluar mengundi pun, prestasi dia bukan hanya merosot, ia merosot sebab dia makin hilang sokongan orang Melayu. Dan tanpa sokongan orang Melayu, tanpa sokongan orang Melayu ni PH dia tak boleh pergi mana. Dan terbukti bahawa pada PRU15 UMNO juga sudah hilang sokongan asal dia. Maknanya Melayu Islam sudah mula tolak UMNO. Sebab itu UMNO mencatat prestasi terburuk dalam sejarah, iaitu 26 kerusi. Malah Bersatu, yang parti yang jauh lebih baru dari UMNO, sudah mengatasi UMNO pada PRU15. Jadi disebabkan Melayu Islam ni dia tolak UMNO dan ramai mula tolak PH. Penyokong PH Melayu Islam ni bukannya hebat mana pun, tapi dah berkurang. Sebab itu walaupun 100% China dengan India keluar mengundi sekalipun, PH mencatatkan prestasi lebih buruk daripada 2013. Baik. So PH ni dia tahu China dengan India ni marah macam mana dengan PH pun mereka akan tetap dengan PH. Cuma mereka hendak sekurang-kurangnya 15% sokongan asal orang Melayu terhadap UMNO. Begitu juga Barisan Nasional bawah Zahid ni, dia hendak sokongan orang China dengan India dengan bantuan PH. Jadi masing-masing duduk menunggang satu sama lain.
Okey, sekarang ni selepas PRU 15, kita dah agak hampir semua, majority lah orang Melayu Islam lah, majority lah, sudah menolak PH dan BN. Banyak faktor lah lepas PRU 15 sebab mereka kena kencing dengan Zaid berhubung no DAB, no Anwar. Kemudian Anwar kencing penyokong dia, kononnya tidak akan kerjasama dengan kleptokrat. Kemudian Anwar naikkan Zaid sebagai TPM walaupun depan pertuduhan jenayah. Tetapi Anwar sedang menyerang pemimpin Melayu Islam dalam Perikatan Nasional yang sekarang ni orang Melayu sudah beralih ke Perikatan Nasional. Jadi orang Melayu lihat, kita tolak Zaid, kita tolak UMNO kerana UMNO mengkhianati kita, UMNO menipu kita. Jadi UMNO ni bukan mewakili kita. Jadi mereka pergi ke Perikatan. Tapi Anwar berpakat dengan orang yang Zahid yang ditolak oleh orang Melayu untuk serang pemimpin Melayu yang disokong oleh orang Melayu sekarang. Jadi orang Melayu bila dia lihat ni, dia tidak boleh terima. Dan macam-macam lagi lah, ada Islamofobia dan kata-kata rasis dan sebagainya. Jadi jika jangkaan ini benar, iaitu hampir semua orang Melayu sudah tidak sokong blok kerajaan, maka bila berlaku PRN, PH dia akan rugi besar. Sebab bukan hanya dia tidak akan terima manfaat undi Melayu daripada UMNO, saki baki Melayu yang kecil yang menyokong PH pun makin berkurang. Manakala tu Barisan Nasional ni, dia akan terima manfaat daripada PH. Okay. Sebab apa Barisan Nasional terima manfaat daripada PH? Sebab pengundi Cina dengan India ni, dia marah macam mana terhadap PH pun, dia tidak akan pulaukan PH. Jadi kalau Barisan Nasional bekerjasama dengan PH, maknanya pengundi Cina dengan India ni mungkin bertolak ansur dan sokong BN sebab mereka lihat BN kerjasama dengan PH. So antara PH dengan BN ni, BN yang akan untung, PH akan rugi. Tetapi oleh kerana hampir semua Melayu Islam tolak PH dengan BN, jadi UMNO akan hilang sokongan orang Melayu pada kadar yang jauh lebih hebat daripada PRU 15. Jadi persoalannya, adakah peningkatan dalam undi Cina dengan India terhadap UMNO boleh mengatasi kehilangan tambahan pengundi Melayu terhadap UMNO? Jawapannya tidak. Ya. Tsunami Melayu Islam yang sedang melanda ni, jumlah yang tolak UMNO ni dari kalangan orang Melayu ni jauh lebih hebat daripada peningkatan yang mungkin UMNO rasakan daripada pengundi India dengan China. Jadi selepas PRN yang bakal berlangsung ni, dijangkakan prestasi PH akan merosot teruk, prestasi BN akan merosot teruk. Kemudian orang PH, penyokong PH akan mula menyelar PH kerana bekerjasama dengan kleptokrat, menaikkan Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri walaupun berdepan 47 pertuduhan jenayah. Dan PH akan alami tekanan dari dalam untuk berpisah daripada UMNO, dari Barisan Nasional. Sebab apa? Mereka akan lihat tak ada guna bekerjasama dengan Barisan Nasional yang memudaratkan PH. Begitu juga Barisan Nasional, UMNO akan terima tekanan dari dalam sebab pemimpin semua peringkat akan melihat bahawa kerjasama dengan PH telah memudaratkan UMNO. Dan mereka akan salahkan Zaid kerana bekerjasama dengan DAP dan Anwar. Jadi dengan tekanan-tekanan ini, secara organik, secara semula jadi, hubungan PH dengan Barisan Nasional akan retak. Ya. Anwar mungkin akan cuba kekalkan kerjasama itu untuk cuba kekal Perdana Menteri. Tetapi sebenarnya kerjasama ni tidak akan bertahan. Secara semula jadi, orang tak ada siapa perlu buat apa-apa, ianya tidak akan bertahan. Sebab orang BN akhirnya akan cuba memikirkan masa depan BN dan mereka tahu dengan PH mereka akan hancur. Orang PH pun dia tak kisah, jadi pembangkang pun tak apa, asalkan jangan kerjasama dengan Barisan Nasional lagi. Ya, kalau tidak pada PRU 16 naya. Jadi mereka perlu buat persediaan. Untuk buat persediaan, mereka tak boleh last minute baru berpisah dengan BN. Jadi ini masalahnya. Tsunami Melayu Islam, gelombang Melayu Islam yang menyokong pembangkang ni dah terlalu besar. Strategi Anwar sudah silap dengan serang secara berat sebelah pemimpin Melayu Islam belah sana. Ini saya belum cerita babak
mungkin ada pihak yang cuba menjatuhkan kerajaan, MP-MP keluar BN, itu cerita lain. Mungkin terjadi, tapi itu cerita lain. Secara semula jadi, BN dengan PH tidak akan bertahan. Baik, sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Ya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.